Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah 8 tahun tersesat di alam jin hutan Kalimantan. Kisah ini dialami oleh Mas Nuryanto dan ditulis oleh Mas Madan Anadio. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Mas Madan karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Madan. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini bisa benar, bisa juga tidak. Menimpa Nuryanto 45 tahun dan istrinya Rokmah 40 tahun pada awal Maret tahun 2000. Apapun keadaannya, ini bisa kita jadikan pelajaran dan hikmahnya. Pastinya di balik dunia nyata ada penghuni gaib di alam ini. Percayalah, Allah lebih maha besar dan maha kuasa daripada apapun ciptaannya. Pedalaman Kalimantan sangat angker di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Keangkerannya sudah menjadi rahasia umum khususnya di kalangan pekerja proyek jalur lintas Kalimantan Selatan maupun para transmigran. Wingitnya dan keangkeran belantara Kalimantan Selatan tidak dapat dijumpai di hutan manapun di Pulau Jawa. Masyarakat di Desa Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak aneh berpapasan maupun dihampiri jin berwujud aneh, baik pada malam hari ataupun siang hari. Di antara lebatnya pohon-pohon tua berpostur raksasa diyakini menjadi pusat kerajaan jin. Wilayah kekuasaannya sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo ini. Gaung kebesaran Raja Jin masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding Presiden Indonesia di alam manusia. Usianya tidak ada yang tahu persis. Namun diyakini sudah ada sebelum orang Belanda mendarat di bumi Jamrut Katulistiwa itu, bahkan jauh sebelum Kalimantan dihuni oleh bangsa manusia. Sebagian anak-anak Dayak bahkan menjalin persahabatan dengan jin, sudah bukan barang aneh. Anak dari suku pedalaman ini punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil sahabatnya agar bersedia datang dari alam gaib ke alam manusia. Berbeda dengan mantra para supranatural yang panjang berkelok-kelok. Bagi anak Dayak hanya cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar. Hanya dalam hitungan menit dari dalam batang pohon raksasa itu keluar jin dalam wujud anak sebaya anak manusia yang mengundangnya. Kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun terlibat permainan tanpa rasa takut ataupun jengah hingga berjam-jam. Mereka menghentikan permainan manakala di tempat itu melintas manusia dewasa ataupun orang tua si anak manusia. Tetapi sepanjang pemantauannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas permainan kedua bocah dari dua alam berbeda itu pun tidak akan terusik. Bagaimana jadinya jika ada manusia yang secara tidak disengaja masuk ataupun tersesat ke alam kerajaan jin? Tentu ada dua kemungkinan. Jika masih beruntung, manusia bersangkutan akan menemukan jalan keluar dari alam jin ke alam manusia. Tapi jika apes, bisa-bisa sepanjang sisa umurnya terjebak di alam jin. Lalu bagaimana jadinya jika manusia tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran sehingga dianggap layak untuk dihukum? Ini adalah peristiwa mencekam yang dialami oleh Nuryanto 45 tahun. Seorang transmigran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang mengadu nasib di daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kang Nur biasa ia disapa. Diadili di hadapan hakim wilayah di Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Mampukah dia selamat dari vonis hakim pengadilan bangsa jin dan menemukan jalan keluar ke alam manusia? Kang Nur sendiri terlahir dari keluarga buruh nelayan di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejak kanak-kanak, dia sudah akrab dengan pekerjaan sebagai nelayan. Tapi ganasnya gelombang pantai utara secara tragis melahap nyaris 2/3 daratan Desa Ujung Gebang. Rumahnya Kang Nur termasuk menjadi korban ganasnya gelombang laut Jawa Pantura.
Tanpa tersisa apapun, Kang Nur dan istrinya serta seorang anak didaftarkan pamong desa setempat menjadi peserta transmigran yang dibiayai dinas kependudukan setempat. Tanpa keluar biaya sepeser pun, Kang Nur diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Desa Lampahan, ia menerima satu rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu dan atap dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, dia mendapatkan hak mengelola 2 hektar lahan yang sudah dibuka pemerintah daerah setempat. Sebelum mendapatkan penghasilan, selama 2 tahun Kang Nur maupun para transmigran lain menerima jatah hidup dari pemerintah Kabupaten Indramayu berupa beras, lauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Secara sekilas, Kang Nur tidak lagi terbelit kesulitan seperti yang membelitnya selama ia tinggal di Desa Ujung Gebang. Tetapi situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumah penduduknya saling berjauhan mengundang malapetaka. Suatu siang di awal Maret tahun 2000, Kang Nur uring-uringan. Pasalnya biasanya pada jam-jam itu Rohmah 40 tahun sudah datang ke ladang mengantarkan makan pagi. Namun entah kenapa hampir setengah hari istrinya itu masih belum juga datang. Sambil menahan dongkol disertai deraan lapar yang melilit, Kang Nur meninggalkan ladangnya dengan maksud hendak mendapat istrinya yang telah telat mengantarkan makanan pagi. 1 jam perjalanan membelah perkebunan, Kang Nur tiba juga di rumah sederhananya itu. Namun rumahnya terlihat sepi. Dia sengaja muncul dari pintu dapur. Keheningan rumah memancing kecurigaan. Laki-laki berpostur kurus itu pun beranjak meninggalkan dapur menuju ke ruang tengah. Namun saat melintas di depan pintu kamar tidur, detak jantung Kang Nur nyaris saja berhenti. Sangat jelas ia menyaksikan tubuh polos istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan kain pakaiannya sendiri. Kang Nur langsung menubruk seraya menanyakan peristiwa yang dialami oleh istrinya. Dengan terbata-bata, Rohmah menjelaskan kalau dirinya selama 2 jam lebih menjadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan 5 orang pria tak dikenal. Setelah menjelaskan, wanita beranak satu itu pun langsung pingsan dalam pelukan suaminya. Jelas saja Kang Nur murka. Tapi karena yakin kelima pria pemerkosa istrinya itu adalah kelompok penjahat yang biasanya bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan, Kang Nur pun tidak bernyali untuk melakukan pengejaran. Kang Nur pun sadar, pengejarannya bukan saja sia-sia, bahkan akan mengundang bahaya besar terhadap dirinya sendiri. Apa jadinya jika dirinya tewas dibantai kelompok penjahat itu? Bagaimana nasib istri dan anaknya? Dan atas pertimbangan itulah, aib yang dialami istrinya itu hanya dicatat di dalam batinnya sendiri. Tetapi tiap kali membayangkan tubuh istrinya menjadi santapan 5 pria bejat, amarahnya langsung naik ke kepala. Pada puncaknya, kejiwaan Kang Nur mulai terguncang. Selang 1 bulan setelah peristiwa itu, Kang Nur meninggalkan rumahnya menuju ke ladang. Namun anehnya, lajur ladang seluas 2 hektar itu dia tinggalkan dan makin lama melangkahnya makin jauh meninggalkan daerah Sungai Nyamuk di mana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat untuk aktivitas para transmigran. Beberapa jam berikutnya, langkah Kang Nur memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa sangat rapat di sekelilingnya. Kini Kang Nur sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang sangat tersohor itu. Goresan duri pada betis dan paha tak sedikit pun dia rasakan, bahkan darah yang mulai memenuhi telapak kakinya akibat goresan duri ia abaikan. Seharian penuh tanpa henti, ia melangkah menerobos rapatnya belukar. Dia menghentikan langkahnya saat tenaganya sudah terkuras habis disertai perutnya yang kini sudah mulai lapar. Dia duduk di bawah pohon ukuran sedang di samping pohon berpostur raksasa menjulang langit. Selama mengayunkan langkah, laki-laki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang akan ia lalui. Hanya beberapa kali saja menonggakkan wajah ke langit yang sebagian terhalang rimbunnya dedaunan. Pada saat mendongak ke atas, sontak langkah kakinya terhenti, bahkan nyaris berhenti bernafas. Manakala dia menyaksikan pohon kantil yang menaungi kepalanya. Tetapi bukan karena daunnya yang rimbun sehingga menyontakkan langkah kakinya, melainkan ada keganjilan pada bentuk kembangnya. Di antara ratusan bahkan ribuan kuntum kembang yang mekar itu, di antaranya ada 2 kuntum kembang kantil yang unik, ganjil dan horor. Di mana 1 kuntum bentuknya berupa perempuan bugil secara utuh sebesar lengan orok manusia.
dan satu kuntum lainnya hanya sebatas pantat hingga ujung kaki yang juga telanjang. Begitu kesimanya hingga Kang Nur belasan menit lamanya mengamati keganjilan kembang kantil itu. Dan saat menurunkan wajahnya, ia terlonjak mundur. Apalagi yang telah terjadi? Kening Kang Nur berkerut tiga lipatan. Betapa tidak, di bawah kakinya kini tidak ada lagi belukar. Ia pun menoleh ke segala penjuru angin. Tidak ada lagi batang-batang pohon besar sebesar gajah itu. Semuanya lenyap secara misterius dan selain itu hanya pohon kantil yang masih bertahan pada posisinya. Kini tanah yang ia injak terasa empuk agak berpasir. Sekali lagi diamati jarak di kejauhan di sana. Sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir sangat senyap. Di langit tidak tampak bola matahari, sehingga situasinya cukup temaram. Begitu juga saat pemandangan diedarkan ke belakang tubuhnya. Sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul. Keputusan sangat sulit untuk diambil. Apakah melangkah kembali ke belakang atau melanjutkan langkah ke depan menuju daerah yang sama-sama asing bagi Kang Nur? Tetapi apapun yang terjadi, laki-laki di ambang putus asa itu memutuskan tetap melanjutkan langkah meninggalkan pohon kantil yang misterius itu. Tak kenal lelah dan haus, langkah kaki Kang Nur terus terayun tanpa arah hingga satu lembah sudah dilalui dan kini bergerak mendaki bukit gundul setinggi ratusan meter. Tepat pada puncak bukit, Kang Nur menghentikan langkahnya dan menatap lembah yang ada di depannya. Kali ini perasaan yang semula kalut berubah agak girang. Di lembah sana terlihat kesibukan manusia menyerupai kota kecil. Tidak menunggu lama, bukit gundul ditinggalkan dan tergesa-gesa menghampiri keramaian penduduk. Perjalanan menyusuri lembah memancing datangnya rasa lapar. Dia raba saku celana panjangnya dan tak selembar uang pun ia bawa. Lalu pakai apa beli makanan di sana? Dalam kondisi panik, langkah Kang Nur sudah memasuki hilir mudik orang-orang. Astagfirullah, di mana aku sekarang? Makhluk macam apa mereka? Ucap Kang Nur dalam hati. Orang dalam jumlah banyak yang berada di sekelilingnya terkesan cuek ataukah mereka tidak melihat keberadaan Kang Nur. Tetapi yang membuat Kang Nur takjub adalah bentuk mereka kurang lazim dalam arti bentuknya tidak proporsional. Ada orang yang kurus tetapi perutnya sebesar pendaringan tempat penyimpanan beras. Ada orang yang kurus tapi kepalanya besar menyerupai balon. Ada juga yang sebaliknya. Badannya gemuk luar biasa tapi kepalanya hanya sebesar butiran kelapa gading. Mereka mondar-mandir dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Sekian lama tercengang, tak sadar lapar pun mendera perutnya. Akibat sangat lapar, jari jemari tangan Kang Nur mulai gemetaran. Pada puncaknya rasa lapar, ekor mata Kang Nur membentur bongkahan roti besar di atas gerobak yang ditarik laki-laki berbadan besar dengan kepala mungil. Saat gerobak tepat melintas di sisinya, satu bongkahan roti disambar secepat kilat. Namun baru saja menyembunyikan bongkahan roti sebesar bata merah itu ke balik baju, gerobak langsung berhenti. Laki-laki besar itu menghampirinya seraya membentaknya sangat kasar sambil menggeledah baju hingga ditemukan bongkahan roti itu. Dengan barang bukti di tangannya, laki-laki itu berteriak-teriak maling hingga puluhan laki-laki berbagai bentuk mengepung dan meringkus Kang Nur. Tidak beberapa lama, tiga laki-laki berjubah mengendarai kuda putih muncul dari kejauhan. Dengan kedatangan ketiga laki-laki perlente itu, orang-orang yang meringkus Kang Nur langsung menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan oleh Kang Nur. Dan ternyata, tiga laki-laki berkuda itu tak lain adalah hakim wilayah. Tiga laki-laki itu berdiri berhimpit-himpitan menghadap kepada Kang Nur. Laki-laki yang berdiri di tengah mengeluarkan buku tebal lalu membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami oleh Kang Nur. Selesai membaca pasal-pasal dari buku tebal itu, hakim ketua itu pun menjatuhkan vonis potong tangan kanan. Atas perintah hakim, Kang Nur diarak menuju gedung kokoh yang tidak lain adalah gedung penjara. Kang Nur didorong masuk ke dalam ruangan penuh dengan orang-orang yang kemungkinan tahanan. Lalu pintu jeruji itu digembok dari luar. Kang Nur mengamati puluhan laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan cukup temaram itu. Dan sontak saja Kang Nur bergidik penuh ketakutan. Pasalnya anggota tubuh badan orang-orang yang menghuni ruangan itu tidak utuh lagi.
Ada yang buntung lengan kanannya, ada yang lengan kirinya atau kedua tangan seluruhnya buntung. Ada yang tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan ada yang tanpa kaki. Tentu saja mereka tidak cacat lahir melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang dilakukan. Ya Allah, tidak rela hamba harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sebuah roti. Rintih Kang Nur penuh dengan uraian air mata. Entah berapa jam ia tercengung dengan air mata yang sesekali membasahi pipinya yang tirus. Namun lamunan itu pun sontak buyar manakala langkah berat berhenti di depan pintu jeruji. Kang Nur tak bernyali mendongak, karena pasti yang datang itu seorang algojo yang akan memotong tangan kanannya. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Carmadi? Sontak bulu kuduk Kang Nur langsung meremang mendengar namanya disebut. Karena tak ada sahutan, laki-laki di depan pintu jeruji itu kembali melemparkan pertanyaan yang sama. Saat itulah Kang Nur berani mendongak menatap laki-laki di depan pintu jeruji. Ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Laki-laki di depannya sangat tenang, bahkan ada sorot kasih dari sorot matanya. Jangan takut, aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Borneo untuk membawamu keluar dari kerajaan ini, kata laki-laki jumawa itu. Apa tanganku gak jadi dipotong, tuan? Tanya Kang Nur. Ya, tidak. Atas permintaan Baginda Raden Werdinata, putusan hakim dicabut dan kamu akan aku bawa keluar dan kembali ke alammu. Tuan sendiri memangnya siapa? Tanya Kang Nur. Aku Patih Jongkara, utusan Baginda Raden Werdinata, penguasa Raja Pulau Mas Indramayu. Urai Patih Jongkara. Usai bercakap-cakap, petugas sipir membukakan gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur untuk keluar. Namun baru saja berdiri di luar pintu jeruji, tangan Patih Jongkara langsung mengambil ketiak kiri Kang Nur laksana tengah membetot. Susah dipercaya, tubuh Kang Nur terlempar jauh dan punggungnya membentur sesuatu. Sambil merintih kesakitan, Kang Nur berjuang untuk duduk. Dia celingukan kesana kemari. Dan saat itulah Kang Nur baru sadar kalau dia kini duduk di antara sela akar timbul pohon raksasa. Beberapa langkah di depannya tampak belukar dan pohon kantil. Alhamdulillah, sekarang udah kembali ke alamku, ucap Kang Nur dalam hati. Saat itu hari masih pagi. Kang Nur melangkah tertatih-tatih memutar badan menuju ke arah rumahnya. Pasti semalaman tadi istrinya sibuk melakukan pencarian, pikir Kang Nur saat itu. Setelah memasuki ladangnya, Kang Nur dibuat kaget, sebab tanaman kelapa sawit di ladangnya sudah tumbuh tinggi bahkan sedang berbuah lebat. Lalu muncul dua orang laki-laki sebayanya, dan Kang Nur pun langsung menyapa mereka. Maaf pak, apa ini ladang sawit punyaku? Tanya Kang Nur. Kedua laki-laki itu saling pandang satu sama lain. Lalu salah satunya pun menjawab. Maaf, bapak ini siapa? Saya sudah 6 tahun mengelola ladang sawit ini, pak. Ucap laki-laki itu. Loh, bapak jangan bercanda. Biarpun ada yang aneh, aku sangat hafal dan yakin sebab akulah yang menanam sawit di ladang ini. Bantah Kang Nur pada kedua laki-laki itu. Sekali lagi, saya minta maaf. Tapi bapak ini siapa? Saya Nuryanto, pemilik ladang ini. Bapak ini siapa? Dan apa alasan bapak mengaku sebagai pemilik ladang ini? Tanya Kang Nur pada kedua lelaki itu. Keduanya kelihatan tambah bingung campur kaget. Ini sulit diterima akal. Aku memang beli ladang ini berikut surat-suratnya atas nama Nuryanto. Lalu bapak beli ladang ini lewat siapa, pak? Aku beli dari Bu Rohmah 6 tahun yang lalu. Loh, dia kan istriku. Di mana dia sekarang? Rohmah dinikahi supir perusahaan pupuk Kaltim. Kini tinggal di daerah Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Jelas kedua lelaki itu. Kini Kang Nur giliran yang terlonjak kaget. Ah, bapak ini bergurau terus. Kapan istriku menikah? Istri bapak menikah setelah menjual ladang ini, pak. Bu Rohmah diboyong suaminya ke Kutai. Ya, kira-kira 6 tahun silam. Kang Nur tidak percaya.
Bergegas dia lari meninggalkan dua laki-laki tadi menuju ke rumahnya. Kembali ia dibuat bingung. Rumah yang ia tuju sudah berbeda jauh. Kini sudah ada tiga rumah cukup mewah dengan dinding bercat kuning dan di terasnya dijumpai seorang wanita paruh baya yang tidak ia kenal bersama dua anak kecil. Ya Allah, apa yang sesungguhnya terjadi? Mana mungkin aku meninggalkan istriku selama itu? Padahal masuk tahanan hanya semalaman. Lamunan Kang Nur pun buyar bersama mendaratnya tepukan pada pundaknya. Bukannya kamu Kang Nur? Kang Nur membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsyad sesama transmigran dari Indramayu. Tapi kondisi Arsyad jauh lebih tua dibanding saat Kang Nur meninggalkan rumahnya. Mohon dijawab Kang Arsyad, kemana istriku sekarang? Tanya Kang Nur setengah menangis. Aku sendiri kaget, kamu ternyata masih hidup, jawab Arsyad. Dituturkan oleh Arsyad, 8 tahun silam Kang Nur dinyatakan meninggal disantap binatang buas di tengah hutan. Segala pencarian gagal total. Selama 2 tahun setelah hilangnya Kang Nur, datang sejumlah armada truk mengangkut pupuk Kaltim untuk dijual di perkebunan ladang sawit. Dari sekian banyak sopir, salah satunya Naksir Rohmah yang dinyatakan janda kembang hingga keduanya sepakat untuk menikah. Karena statusnya sopir pabrik pupuk Kaltim, Rohmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana. Sebelum berangkat ke Kutai, seluruh ladang sawit dijual kepada penduduk lain yang berminat. Mendengar penjelasan Arsyad, lemaslah sepasang dengkul Kang Nur. Sebab ternyata dia sudah 8 tahun meninggalkan alam manusia. Oleh karena iba, Arsyad mengajak Kang Nur untuk tinggal di rumahnya yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Madan karena telah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Terlepas cerita ini nyata atau tidak, saya kembalikan lagi kepada para pendengar. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.